Majelis Hakim yang mulia, untuk menemui terhormat penasihat hukum dan penasihat hukum yang dibanggakan. Alhamdulillah proses sidangnya akhirnya bisa terlaksana setelah menunggu selama 8 bulan. Saya dizalimi penangkapan yang sangat wenang dengan tuduhan yang tidak kayasa. Melalui kes building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mataru wa matarullah, wallahu khairul nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu wa ni'mal nasir. Jadi memang dalam sepak terjang menerang apa yang dikatakan para habaib ulama pengacara dan aktivis Islam ini betul. Bahwa Munarman sudah terbukti terkait dengan post factum setelah 2014 itu dapat dilihat bahwa beliau Panglima Aksi 212 yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk pejabat negara. Artinya banyak pejabat hadir gitu kan. Setelah itu juga kalau memang beliau ya memang bermental atau terindikasi terkait dengan terorisme, sudah selesai kan semua waktu itu. Dan waktu itu 2016 sampai 2020 banyak kepentingan beliau berketemu dengan pejabat-pejabat. Artinya aman-aman saja mereka. Itu tadi disampaikan oleh beliau. Pernyataan sikap para habaib, ulama, pengacara, dan aktivis Islam atas fitnah, kriminalisasi, dan terorisasi terhadap sahabat kami Munarman Esa. Tuduhan keterlibatan sahabat kami saudara Munarman Esa dengan sekelompok yang dituduh terlibat teroris adalah sesuatu yang mengada-ada. Karena komitmen saudara Munarman Esa dalam menjaga eksistensi NKRI dan partisipasi aktifnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial modern. Jelas Munarman mau pakai sendal aja nggak boleh, ya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya arogansinya ditunjukkan di mana? Ini sesuatu yang pelanggaran hak asasi Munarman. Itu telah melanggar pasal 28 ayat 3. Andaikan waktu itu ada memang statement baiat atau seperti segala macamnya, saya yakin dia akan menolak karena. Bacakan eksepsi, Munarman sebut kasus terorisme untuk jaga dirinya terlibat pemilu 2024. Terdakwa Munarman dalam nota keberatannya menyebut kasus terorisme yang menjerat dirinya sebagai fitnah dan rekayasa. Menurutnya hal itu dilakukan agar dirinya tidak berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024. Hal itu disampaikan eks-sekretaris umum FPI dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 15 Desember. Bahkan Munarman menyebut dirinya dijadikan target operasi. Sebab semua orang yang ditangkap dan bahkan terpidana dalam kasus terorisme yang tidak ada kaitan dengan saya telah diarahkan, digiring bahkan dibuatkan konser opini melalui berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial para buzzer, dalam rangka menjadikan saya sebagai target operasi untuk ditangkap dan dipenjarakan minimal hingga selesai pemilu 2024, kata Munarman. Munarman kemudian menyebut motif lain yang membuat dirinya terseret dalam kasus terorisme. Mulai dari kritis atas pembunuhan 6 laskar FPI hingga adanya kebencian yang mendalam secara ideologis terhadap Islam. Sehingga suara kritis dan aspirasi dari umat Islam harus dibungkam dan dimusnahkan melalui rekayasa yang sedemikian rupa, katanya. Munarman juga mempertegas motif kedua, yakni kasus yang dibikin agar dirinya melewati pemilu 2024. Dalam bahasa Munarman, ada komplotan yang menjadi Fir'aun yang takut kehilangan kekuasaan. Padahal terbesit pun dalam pikiran tidak ada, apalagi rencana menjadi pesaing mereka dalam kontestasi politik tersebut. Saya tidak punya agenda merebut kekuasaan mereka, tapi komplotan tersebut karena sudah sangat mencintai kehidupan dunia. Maka secara psikologi sudah menjadi seperti Fir'aun yang ketakutan kekuasaannya hilang, hingga memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi Bani Israel dan memfitnah Nabi Musa alaihi salam sebagai orang yang memecah belah bangsa, pungkas dia. Sebelumnya Munarman didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal tersebut disampaikan JPU dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 8 Desember 2021. Dalam surat dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut bahwa Munarman pada medio 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Misalnya pada 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama. JPU menyebut Munarman terlibat kegiatan, misalnya di Sekretariat FPI Makassar, Markas Daerah FPI Laskar Pembela FPI Makassar, dan Pondok Pesantren Akhlakul Quran Makassar. Selain itu di Aula Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Serangkaian agenda yang dihadiri Munarman itu lanjut jaksa dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Bahkan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain. JPU dalam surat dakwaan yang dibacakan turut membeberkan cara-cara Munarman merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. JPU menyebut Munarman mengaitkan kemunculan kelompok teroris ISIS di Suriah untuk mendeklarasikan setia kepada Abu Bakar al-Baghdadi selaku pimpinan ISIS pada 2014. JPU melanjutkan propaganda ISIS juga berhasil mempengaruhi beberapa kelompok di Indonesia. Misalnya pada sekitar tanggal 6 Juni 2014 bertempat di gedung UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Atas perkara ini, Munarman didakwa melanggar pasal 14, pasal 15 JO pasal 7, serta atas pasal 13 huruf C, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU JO, UU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.